Halo, selamat datang kembali di The Rians di Hore Hore. Jadi konten ini seperti biasa, The Rians gak cuma ada koi 89 soal merawat ikan koi dan kolamnya. Tapi sesekali, seharusnya sering sih, gue buat konten Hore Hore. Konten soal gue jalan-jalan naik motor kesayangan gue. Motor gue gak ini doang, gak harus ini doang. Gue ada Vespa, ada BMW, ada Triumph, ada Norton. Oh enggak, itu udah sok kaya ya, kagak. Motor ini yang gue mau bahas. Jadi gue akan bawa motor ini, motor gue. Ini punya bokap dulu almarhum. Ini motor Harley Davidson Sportster Nightster tahun 2008. Dealernya Mabua, 1200cc. Nah, yang gue bahas di konten ini sesuai judulnya. Gue mau touring menggunakan saddle box ada dua. Saddle box ini kegunaannya untuk apa? Cukupnya untuk apa aja? Dan gue bisa bawa, dan biasanya gue bawa apa aja? Itu yang akan kita bahas malam ini. Sedikit cerita teman-teman, gue pernah ngebahas berapa harga saddle box ini, kelebihan dan kekurangannya apa di konten gue. Nanti kalau ada gue akan tayangin di TV teman-teman ya, di monitornya ya, channelnya linknya yang mana. Harganya, kekurangannya, kelebihannya, tapi yang gue bahas malam ini adalah kegunaannya. Untuk apa aja, berapa banyak dan berapa besar muatannya, itu yang paling penting. Nah, termasuk gue mau share kebiasaan gue kalau touring yang jarak dekat. Kan gue mau ke Jakarta nih, Lampung, Jakarta dekat buat gue. Itu gue bawanya apa aja? Ini versi gue pribadi. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nonton ini, wah anak bikers banget ya. Yeah. Udahlah, kalau lo ngerasa bikers banget, lo minggir dulu. Ini gue mau berbagi pengalaman untuk teman-teman yang mungkin perlu share, perlu ilmu, perlu berbagi pengalaman dengan gue mau ngeliat pengalamannya gue. Ini gue membagi. Karena banyak banget yang namanya bikers atau seorang riders, pengendara motor, touring suka bawa barang yang gak penting-penting. Kalau bisa kita jangan kayak ibu-ibu ya, bawanya yang cukup-cukup aja. Dan lihat nanti di sana ada tempat laundry gak. Kalau emang ada laundry, gak usah pelit-pelit ya. Bawa barang secukupnya, yang bisa di laundry. Jadi lu barang lu gak banyak, bisa dipakai berapa kali. Dan pulang ke daerah lu gak banyak juga bawa pakaian kotor. Kita langsung mulai, kita langsung cek biasanya gue bawa apa aja. Check this out. Komputernya, handphonenya. Sekarang gue pakai soundnya internal GoPro gue. Jadi agak kualitasnya turun dibanding tadi gue opening. Gak apa-apa ya. Yang pertama, gue biasanya menggunakan kan dua box ini, dua saddle box. Nih, satu sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ada kuncinya. Nah, gue biasanya yang ini sebelah kanan, sebelah kiri sorry. Itu gue isinya barang-barang gue, barang pakaian. Karena gue ke Jakarta 3 hari 2 malam, gue hitungnya gue cuma bawa 5 kaos, 5 celana dalam, lalu handuk kecil karena gue keringetan, handuk mandi dan juga selimut gue gak bawa karena di sana ada sewaan selimut dan handuk di hotelnya. Lalu udah deh, perintilannya ya parfum, pisau, golok buat ya kalau ada yang istengin anak motor sih kita ngelawan. Iya. Bukan penjagoan, tapi anak motor emang harus siap-siap. Sekarang yang ini untuk pakaian ada sedikit triknya nih. Kalau kita udah packing begini, kita masukin nggak bisa masuk. Tuh agak susah. Jadi agak ditekan-tekan atau teman-teman bisa keluarin dulu barangnya beberapa. Tuh. Masukin dulu tasnya, udah masuk, baru masukin lagi kaosnya. Kaosnya sih biasanya gue gulungnya gulung-gulung begini ya, masa iya anak motor harus rapi-rapi amat. Nah ini bisa resleting, rapihin ya, tutup itu untuk saddle box sebelah kiri. Sebelah kanan nih masih kosong ya. Sebelah kanan ini nggak akan gue contohin, tapi yang pasti ada yang unik nih. Ini dia nih, gantong. Gue sebenarnya ini nggak penting, jangan ditiru.
tapi gue ini orangnya memang semua harus punya plan A, plan B. Biasanya gue bawa ini. Sorry, agak lama. Nih, Harley Davidson Global 5M Battery Charger, alias chargernya aki, charger baterai. Ini gue bawa, nih bisa masuk nih, lihat. Pas bukan? Bukan. Oke, okay. Gak kelihatan nih gelap ya? Ya emang harus pakai lampu sih dia. Tunggu. Ini gue bantuin deh. Tuh. Ya, kosong kan ini? Yang kosong ini tentunya gue akan taruh topi, bisa handuk kecil lagi selama gue pakai untuk perjalanan. Lalu misalnya lagi glove, sarung tangan, kanebo, kunci-kunci. Ingat, anak motor harus ada kunci-kunci. Kunci-kunci itu perlu banget. Jadi walaupun kita nggak bisa ngebengkel, tapi minimal lu untuk ngebenerin box ini kalau kendor, knalpot lu, kabel aki lu kendor, stang lu gripannya, gripan handle juga kendor, spion lu kendor, lu bisa benerin sendiri dan nggak perlu ngarepin nyari bengkel atau minjem kunci dong, minjem tang dong, minjem obeng dong dengan teman-teman lu. Belajar mandiri dan belajar bisa benerin motor lu sendiri walaupun terbatas bisa benerinnya apa aja. Jadi bawa semua kunci-kunci. Nah, kembali ke soal baterai tadi ya teman-teman. Jadi saran gue kalau teman-teman pasti banyak yang ngebahas gini, gak penting ya, gak perlu dibawa. Lu menemukan barang lu aja udah belum tentu aki lu ngadat, bener. Aki gue ini baru gue beli 9 bulan lalu. Harusnya gue percaya diri. Masih oke, top chair gue starter. Tapi gue prinsipnya gini teman-teman. Kebayang gak lo, gara-gara aki gue misalnya, aduh na'udzubillah min dzalik nih, ada gangguan, pengapian yang gak bagus. Sebenarnya cuma di charger aja bisa hidup lagi. Tapi gara-gara gue gak bawa chargeran baterai tadi, motor ini gak bisa hidup. Di kapal laut misalnya gue mogoknya, atau di pelabuhan, lalu gue harus nelpon towing untuk bawa ke bengkel ke Jakarta yang terdekat, atau gue balikin ke Lampung. Habisnya bisa 1, 2, 3 jutaan. Kalau gue sih lebih baik gue capek-capek, bego-bego bawa baterai charger gue. Tapi aman, walaupun memang menu-menuin tempat. Kunci-kunci, ya udah deh. Intinya sih itu aja yang gue bawa. Mungkin sedikit nggak penting, tapi yang paling penting ya itu tadi baterai ini. Nggak harus beli yang Harley ya. Tapi gue kebetulan biar nggak ada masalah, untuk beberapa parts gue selalu pakai genuine Harley Davidson. Itu tips dari gue. Ini boxnya emang ada kekurangan kelebihan. Banyak banget teman-teman gue yang suka ngatain, ah motor lu kayak penjual es krim ya, kayak tukang antar kurir jasa barang. Gue bodo amat, karena gue emang bukan stylist bikersnya. Gue hobinya touring, keluar kota, jalan-jalan. Buat gue, walaupun ini gayanya toku, tapi ini klasik sih. Klasik, buat gue tambah keren, buat gue. Dan yang paling pasti, temen gue capek-capek keren, katanya nggak pakai box, tapi ngeket-ngeket tas, bawa tas ransel sambil riding pegel. Gue sih lebih baik dikatain kayak tukang es krim, vintage-vintage begini, bentuknya kata lu jelek, menurut gue sih tambah asik ya. Tapi lu nggak capek, semua barang gue ada di sini. Itu teman-teman tips dari gue. Gunanya, kelebihannya saddle box ini apa? Kekurangannya adalah ya itu tadi itu, lo dinyinyirin sama teman-teman lo yang sok paling sporty, yang sok paling ramping motornya. Tapi forget about them. Gak usah mikirin kata orang, gunain box gini. Kalau lu hobi touring paling nyaman, semua barang lu di sini, turun di kapal laut lu gak usah mikirin bawa tas, buka iket tas lagi, ransel,
semua di sini kunci-kunci, lu tinggal ke kelas santai-santai ngerokok, minum sambil istirahat rebahan. Doain gue ya, bakal ada konten selanjutnya pas gue jalan-jalan ridingnya Escape to Jakarta, event ini by The Motor Connection dengan semua main sponsor maupun co-sponsornya. Seru banget nih, thank you banget buat para sponsor. Mohon doa dari teman-teman, kalau emang ada yang hobi motoran kita ketemuan di Jakarta yuk. Malam minggu kita nongkrong di mana? Gue tidur di daerah Tambora, nama hotelnya The Podcast. Konten ini akan naik tayang hari Jumat. Yo, yang Jumat nonton konten ini siang-siang, abis sholat Jumat termalem, besok malam, malam minggu kita ketemuan aja bawa motor lu. Oke, sampai jumpa. Thank you, jangan lupa di subscribe. Hore-hore, Derian, bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Derian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.